kasih semuanya. Like this video, comment, and subscribe. Lagu-lagu cantik milik Siti Badriah sukses mencuri perhatian khalayak tidak hanya yang menyukai musik dangdut. Lagu ciptaan Yogi RPH ini semakin populer setelah banyak dipakai oleh pengguna aplikasi TikTok. Dan kini Siti Badriah boleh berbangga hati. Pasalnya, lagu Lagi Cantik tidak hanya populer di tanah air tapi juga negara lain kawasan Asia, salah satunya yakni Korea Selatan. Baru-baru ini beredar video girlband Fromi 9 menjadi bintang tamu di radio KBS World Indonesia. Di tengah obrolan, mereka kemudian dikenalkan dengan lagu milik Siti Badriah tersebut. Hanya dalam waktu singkat, girlband yang terdiri dari 9 cewek cantik ini pun mampu menyanyikan sepotong lagu Lagi Cantik. Seperti dalam video yang diunggah akun Instagram Pan Cafe. Video ini lantas dibanjiri reaksi dari masyarakat Indonesia. Lucu banget liatnya, apalagi Saerom nyanyinya sampai pakai gaya ngibasin rambut kayak ngerti banget arti lagunya, kata Lizahan 95. Di antara sekian banyak orang, terlihat Siti Badriah ikut memberikan komentarnya wow, kata pedangdut 26 tahun itu. Belum lama ini, lagu yang dilantunkan Siti Badriah ini pun masuk dalam tangga lagu musik dunia. Belum lama ini lagu Lagi Cantik berada di urutan ke-12 pada YouTube musik yang dikeluarkan Billboard. Menariknya lagi, lagu Lagi Cantik pun mengalahkan musikus dunia. Sebut saja lagu Despacito milik Luis Fonsi feat Justin Bieber yang berada di urutan 18. Sedangkan Ed Sheeran pun harus puas berada di posisi ke-23 dengan Perfect.